Kalau bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan, ini dapat membatalkan wudu. Nah, ini perempuan yang bukan mahram, iaitu perempuan yang bisa dia nikahi. Walaupun dia sudah jadi isteri, kalau bersentuhan kulit dengan suami tetap batal wudu. Keduanya batal wudu. Laki-laki batal wudu, perempuan batal wudu. Alasannya karena keduanya sama-sama menikmati lezatnya sentuhan. Ini disamakan dengan hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri, keduanya sama-sama menikmati seksual itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa talaqi basharatai dhakarin wa unta walau khasian wa mamsuhan amdan kanal talaqi au sahwan bisyahwatin au dunaha bi'udwi salimin au ashali li'ayati au lamastumun nisa'a ay lamastum kama kuri'a bihi la jama'tum li'anahu khilafu zahiri walamsu jasu biyati wa bi ghairiha awil jasu biyati wa ulhiqa ghairuha biha alaihi syafi'iyu wa ma'na firnaqdi bihi annahu Madinatul Taladudi Taladudil Mashiri Lil Syahwati Wasawa'un Fidhalika Alla Misu Wal Mal Musu Kama Afhamahul Ta'biru Bitalaki Li Istirakihuma Filadatil Masi Kamal mustarikaini filadatil jima'i wal basyaratu zahiru jildi wafi maknahu allahmu kalahmil asnani dan itu bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan walau ada ianya lelaki itu khasiat dikebiri dan mamsuhan yang tiada zakar sengaja adalah bertemu kulit atau lupa dengan syahwat atau dengan apa bertemu dengan syahwat atau tiada syahwat dengan anggota yang asal atau yang asyali yang lebih. Karena apa batal, iaitu sebab bertemu dua kulit menjadi sebab batal wudu atau sebab hadas. Karena ayat atau kamu sentuh akan perempuan, artinya kamu sentuh sebagaimana yang telah dibacakan dengannya pada kiraah tujuh. La, tidak, bukan kamu jima. Karena bahawa sesungguh jima itu khilaf yang zahir. Dan bermula kata lamsu itu menyentuh dengan tangan dan selainnya tangan, atau itu menyentuh dengan tangan dan dihubungkan akan selain tangan biha dengannya tangan wa alaihi di atasnya lamsu dihubungkan itu syafi'i di atasnya ulhika ghairuha biha itu syafi'i dan bermula ilat pada batal dengan lamsu iaitu bersentuhan kulit itu bahawa dianya lamsu iaitu menyentuh
itu Madinah, tempat dugaan lezat yang menggerakkan bagi syahwat. Bersamaan pada demikian, runtuh itu dengan lumsu, iaitu dengan menyentuh, itu yang menyentuh, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh, sebagaimana yang memberi paham dianya oleh ibarat, iaitu tulisan, takbir tulisan dengan talaki, dengan kata talaki. Karena musyarikat keduanya la misu wa wal musu. Pada apa musyarikat keduanya, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh? Pada lezat sentuh. Sama seperti dua pasangan, pasangan suami isteri, pada menikmati lezatnya jima. Dan bermula kulit basar itu zahir kulit, dan sabit pada maknanya, pada maknanya zahir kulit itu daging, seperti contoh daging gigi atau gusi gigi. Lanjutkan dari masalah yang di belakang. Sekarang sebab hadas yang keempat ialah bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan, iaitu bertemu kulit lelaki dengan kulit perempuan, atau kebalikan, kulit perempuan dengan kulit lelaki. Ini adalah sebab hadas. Ini dapat membatalkan wudu. Ini dapat membatalkan wudu. Apakah orang yang disentuh atau orang yang menyentuh? Kedua-duanya dapat membatalkan wudu kalau bersentuhan. Jadi kalau bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan, ini sebab hadas, iaitu membatalkan wudu. Batal wudu. Jadi hati-hati kalau kita bersentuhan dengan perempuan, ini dapat membatalkan wudu. Perempuan yang dimaksud dalam mazhab kita Imam Syafi'i iaitu perempuan yang bukan mahram. Kalau mahram nanti akan kita jelaskan di depan. Ini perempuan yang ajnabi, yang halal, yang bukan mahram kita. Perempuan yang boleh nikah lah. Bahasa yang lebih umum itu perempuan yang boleh kita nikahi. Jadi kalau bersentuhan kulit kita dengan perempuan itu, maka dapat membatalkan wudu. Walau khasiyan. Jadi bertemu dua kulit lelaki dan perempuan dapat membatalkan wudu. Dapat membatalkan wudu. Ini secara yakin, secara yakin. Ya, bersentuhan kulit kita dengan kulit perempuan secara yakin, iaitu ditangkap oleh indera yang kelima. Itu dapat kita lihat dengan mata, dengan disaksikan oleh mata bahawa kulit kita tersentuh dengan kulit perempuan. Ini yang dimaksud dengan yakin, iaitu bersentuhan dua kulit laki-laki perempuan ini secara yakin baru batal wudu. Kalau tidak yakin, iaitu ragu kita apakah yang disentuh itu orang yang disentuh laki-laki atau perempuan, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi ingat, kalau kita ragu orang yang kita sentuh tadi apakah dia perempuan atau laki-laki, ragu kan, itu ragu 50-50 antara lelaki dengan perempuan. Jadi kalau kita ragu apakah yang kita sentuh laki-laki atau perempuan, ini tidak dapat membatalkan wudu. Karena yang batal wudu menyentuh kulit perempuan, kalau kita sentuh perempuan itu secara yakin kulit kita tersentuh dengan perempuan, maka batal wudu. Kalau ragu, maka tidak batal wudu. Jelas. Soal perempuan, soal kata zakari wa unsa, ini tidak ada perbedaan antara manusia dengan jin. Walaupun bentuk jin itu berbentuk anjing. Jadi kalau kita menyentuh kulit jin kita sentuh, sedangkan jin itu sudah dipastikan bahawa dia kelaminnya kelamin perempuan. Jadi kalau kita menyentuh jin perempuan juga batal wudu. Begitu juga kalau perempuan menyentuh jin lelaki juga batal wudu. Jelas. Kemudian walau khasiyan. Walau khasiyan ini
Ini lelaki yang sudah dikebiri. Walaupun lelaki itu sudah dikebiri, tapi kalau menyentuh kulitnya, kalau tersentuh kulitnya dengan kulit perempuan, maka lelaki itu dapat membatalkan wudu. Ya, dapat membatalkan wudu, dan si perempuan yang tersentuh itu juga dapat membatalkan wudu. Nanti akan kita jelaskan kenapa keduanya batal wudu. Kemudian walau sekalipun mamsuhan, walaupun lelaki itu tidak ada kemaluan, walaupun lelaki itu tidak ada kemaluan, yang namanya tersentuh kulitnya dengan kulit perempuan juga dapat membatalkan wudu. Jelas. Amdan kana talaki au sahwan, sengaja dia sentuh atau lupa. Apakah kita bersentuhan kulit kita dengan kulit perempuan sengaja kita sentuhkan atau kita lupa, tetap membatalkan wudu. Jadi begitu kulit kita bersentuhan dengan kulit perempuan, maka wudu kita sudah batal. Apakah sengaja kita sentuh atau kita lupa? Jelas. Bisa wadin audunaha. Apakah kita menyentuh kulit perempuan dengan syahwat, yaitu ada nafsu, ya, ada nafsu, atau tidak ada syahwat? Sama itu. Jelas. Bersyahwat atau tidak bersyahwat, yang namanya kita kalau bersentuh dengan kulit perempuan, maka wudu batal. Jelas. Jadi kalau nafsu kita, kalau syahwat kita, iaitu bergerak-gerak zakar, kan? Bergerak-gerak zakar. Kalau nafsu pada perempuan, hatinya ingin. Ada kerinduan hatinya. Timbul kerinduan ingin bersyahwat dengan lelaki. Timbul ingin seksual di dalam hati. Itulah syahwatnya. Syahwat yang timbul pada diri perempuan. Kalau syahwat pada diri kita, itu bergerak-gerak zakar, bergerak-gerak kemaluan kita, bergerak-gerak. Kalau perempuan, timbul syahwat pada perempuan bukan bergerak-gerak kemaluan, tapi ada keinginan mahu berseksual di dalam hatinya. Itulah timbul syahwat perempuan. Jadi dengan syahwat kita bersentuhan dengan kulit perempuan atau tidak ada syahwat, tetap batal wudu. Tidak batal wudu. Nanti akan kita jelaskan dalilnya, ilatnya di depan nanti. Bi wudu'in salimin au ashalin. Apakah kulit kita ini kulit yang asal? Kulit yang bersentuhan dengan perempuan adalah kulit asal, anggota asal, iaitu anggota seperti tangan. Tangan kan anggota asal. Atau anggota yang lebih. Kita tak kedilah. Ada orang tangannya dua, tangan yang lebihlah satu. Tersentuh dengan tangan yang lebih itu juga dapat membatalkan wudu. Jadi ini tidak ada perbezaan. Yang namanya menyentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan dapat membatalkan wudu. Anggotanya, anggota kulitnya itu apakah kulit yang lebih atau bukan yang lebih? Ya, jadi anggota tubuhnya saat bersentuhan dengan perempuan, apakah anggota tubuhnya anggota asal atau anggota yang lebih? Kalau sudah bersentuhan, maka wudu batal. Alasan atau dalilnya yaitu ayat surah An-Nisa ayat 43. Au lamastumun nisaa. Atau kamu sentuh akan perempuan, ini dapat membatalkan wudu. Ini kalau kita perhatikan ayat ini, kata au lam lamastumun nisaa. Jadi au ini kan huruf ataf. Au ini huruf ataf di atas kalimat yang di belakang, yaitu kalimat datang daripada berak majail minal ghaiti, yaitu orang yang baru keluar dari WC. Jadi ini kalimat ini di atas di belakang. Maka kalau di atas di belakang membuktikan bahwa ini hadas. Membuktikan menyentuh perempuan adalah hadas. Jadi kalau ditanya mana dalil menyentuh perempuan atau menyentuh isteri dapat membatalkan wudu, yaitu ayat au lamastumun nisaa.
Ini ayat ini. Ayat ini ditafsir menyentuh kamu. La mastu, kamu sentuh. Ha, maka ayat ini ditafsir dengan menyentuh, menyentuh dengan tangan atau bersentuhan kulit. Ha, bersentuhan kulit dengan isteri dapat membatalkan wuduk dalam mazhab kita. Bersentuhan dengan bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram juga dapat membatalkan wuduk. Jadi ayat ini ditafsir dengan menyentuh. Ha, menyentuh. Bukan jamak dum. Ayat ini bukan ditafsir dengan kata hubungan suami isteri. Jelas. Jadi ayat ini ditafsirnya menyentuh, semata-mata menyentuh batal wuduk, bukan apa? Bukan hubungan suami isteri. Jadi makna la mastumun nisa bukan hubungan suami isteri, tapi maknanya menyentuh perempuan yang bukan mahram. Maka ini dapat membatalkan wuduk dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jelas? Ha. Jadi la jamak tu, la jamak tu bukan hubungan suami isteri. Ha, jadi ayat ini ditafsir dengan menyentuh, semata-mata menyentuh dengan tangan atau bersentuhan kulit. Ha, bukan makna la mastumun nisa maknanya hubungan suami isteri. Di sini tidak, bukan maknanya hubungan suami isteri. Karena kalau jima ini khilaf tahir. Khilaf tahir. Coba perhatikan kalimat ayat Al-Quran law la mastumun nisa, menyentuh perempuan, menyentuh perempuan. Jadi yang zahir, makna zahir ayat ini semata-mata bersentuhan kulit atau menyentuh perempuan dengan tangan, bukan maknanya berhubungan suami isteri. Ini makna zahir 75%. Jadi kalau kita tafsirkan ayat la mastumun nisa dengan makna hubungan suami isteri, ini khilaf zahir. Nah, ini khilaf dah, khilaf zahir. Khilaf zahirnya seperti ini. Coba perhatikan kalau ada kitab, coba lihat di dalam. Khilaf zahirnya seperti ini. Jalan demikian khilaf zahir seperti ini. Barang yang di belakang, yang dibahas di belakang kan masuk. Masuk menyentuh kemaluan. Itu mewajibkan wuduk karena batal wuduk, menyentuh kemaluan. Jadi di belakang, di belakang masalah ini kan menyentuh, masuk menyentuh kemaluan, mewajibkan wuduk karena batal wuduk. Sedangkan yang lebih cocok, masalah bersentuhan kulit ini, ya kita pertanggungkan, mewajibkan wuduk juga, yaitu batal wuduk. Maka diwajibkan wuduk. Jadi kalau kita pertanggungkan di atas barang yang mewajibkan mandi, ini kebalikan munasabat di belakang, itu kebalik, tiada kecocokan dengan masalah di belakang. Masalah di belakang kan sebab hadas. Ya, sebab hadas mewajibkan wudu. Talaki ini bertemu dua kulit perempuan dengan laki. Jadi ayat ini la mastumun nisa kalau kita tafsirkan bermakna hubungan suami isteri, jadi tidak sesuai dengan masalah di belakang. Karena masalah di belakang, masalah menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Jadi kalau ayat ini kita tafsirkan hubungan suami isteri, ya hubungan suami isteri mewajibkan mandi. Wajib mandi, mewajibkan mandi. Sedangkan di sini masalah wudu. Di sini masalah wudu, bukan masalah mandi. Jadi maka jelas di sini ayat ini yang lebih zahir, yang lebih cocok ditafsir dengan menyentuh kulit dengan tangan atau bersentuhan kulit. Bukan bermakna hubungan suami isteri. Karena hubungan suami isteri tidak munasabat di sini. Tidak ada kecocokan masalah hubungan suami isteri yang mewajibkan mandi dengan masalah yang sekarang ini, iaitu pada masalah ini. Karena ini masalah membatalkan wudu sebab hadas, dapat mewajibkan wudu atau membatalkan wudu. Jelas? Ya, maka ayat la mastumun nisa maknanya iaitu ditafsir menyentuh, kamu sentuh, bukan kamu hubungan suami isteri. Bukan itu maknanya. Jelas?
Karena kalau makna jima, kalau ayat ini ditafsir dengan hubungan suami isteri, ini kebalikan zahir. Bertentangan dengan makna zahir. Karena makna zahirnya di sini adalah masalah membatalkan wuduk sebab hadas. Di belakang juga kalau kita perhatikan ayat ini, ayat ini di atas pada sebab hadas, iaitu keluar dari WC. Kalau kita baru keluar dari WC, maka wuduk kita batal kerana kita kerana keluar sesuatu dari dua jalur, iaitu kemaluan atau dubur. Jadi kalau orang keluar dari WC kan wuduknya batal. Jadi ayat ini di atas pada masalah orang yang keluar daripada WC. Maka jelas ini zahir maknanya, iaitu membatalkan wuduk, bersentuhan biasa, bersentuhan iaitu menyentuh kulit perempuan atau bertemu kulit, bukan hubungan suami isteri. Ya, jelas kan? Walamsu, kata lamsu ini maknanya iaitu menyentuh dengan tangan dan dengan selain tangan. Jadi kata lamsu terbenar sentuh dengan tangan, terbenar menyentuh dengan selain tangan, iaitu kulit, bersentuhan kulit biasa, bukan menyentuh dengan tangan, tapi kulit bahu atau kulit anggota-anggota tubuh yang lain bersentuhan dengan perempuan dapat membatalkan wuduk. Jadi kata lamsu di sini maknanya menyentuh dengan tangan dan juga terbenar menyentuh dengan selain tangan. Bertemu kulitlah. Jadi kalau kita bertemu kulit dengan perempuan, batal wuduk. Atau boleh juga maknanya menyentuh dengan tangan. Sedangkan bersentuhan kulit dengan selain tangan, ya dikias kepada bersentuhan dengan tangan. Dikias. Okey, kalau kita bilang lamsu, la maskumunisa, makna sentuh itu menyentuh dengan tangan. Nah, menyentuh dengan tangan. Sebagaimana ada ayat yang sudah dikaitkan dengan biadihim. Ya, ada ayat yang sudah dikaitkan dengan kata tangan. Kamu sentuh dengan tangan. Okey, kalau kita bilang sentuh itu sentuh dengan tangan. Ya, kalau bersentuhan dengan selain tangan, ya dikias kepada bersentuh dengan tangan. Ya, alaihi syafi'i. Ini pendapat Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Kemudian di depan lagi, wa ma'na. Kemudian wa makna kita ilatkan. Wa makna ini maknanya ilat. Wa makna ini ilat. Apa alasan kalau bersentuhan kulit dapat membatalkan wuduk? Alasannya iaitu menyentuh ini madinah, tempat dugaan berlezat-lezat yang menggerak-gerakkan syahwat. Sedangkan menggerak syahwat pada bertaharah ini tidak pantas. Menggerak-gerakkan syahwat pada taharah, pada urusan taharah ini tidak pantas. Taharah ini ibadat. Dalam ibadat kita gerak-gerakkan syahwat, timbul syahwat, ini tidak layak. Tidak layak syahwat dengan ibadat. Nah, makanya kalau ditanya alasan kenapa batal wuduk dengan bersentuhan kulit dengan perempuan, alasannya iaitu sentuhan itu, bersentuhan itu tempat dugaan lezat, lezat yang menggerakkan syahwat. Kalau kulit kita bertemu dengan kulit perempuan, ini madinah. Madinah menggerak-gerakkan syahwat, timbul syahwat. Kalau kulit kita bertemu dengan kulit perempuan, ini tempat dugaan timbul syahwat. Makanya batal wuduk kalau bersentuhan kulit. Karena bertemu kulit lawan jenis ini, ini tempat dugaan timbul syahwat. Tempat dugaan timbul syahwat. Jadi terserah apakah setelah bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan timbul syahwat atau tidak timbul syahwat, tetap wuduknya batal. Karena bersentuhan ini kan madinah. Madinah tempat dugaan timbul syahwat. Jadi kalau madinah, sebagaimana satu kaedah menyatakan, kaedahnya yaitu inna ma mita bi madinati la farqa baina hududihi wa adamihi.
kalau sesuatu yang sudah diikatkan hukumnya, yang sudah ditaklikkan hukum dengan Madinah, maka sesuatu itu apakah wujud atau tidak wujud, itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau bersentuhan ini sudah dimadinahkan sebagai tempat dugaan timbul sawat, apakah setelah kita tersentuh kulit kita dengan kulit perempuan timbul sawat atau tidak timbul sawat, ini hukumnya sama. Hukumnya sama, tidak ada perbedaan. Apakah timbul sawat atau tidak timbul sawat, itu tidak ada masalah lagi. Tidak ada perbedaan, timbul tak timbul itu tidak ada perbedaan. Hukumnya kita batal wudu. Karena bersentuhan kulit ini adalah madinah timbul syahwat. Tempat dugaan timbul syahwat. Ya, ingat kalau syahwat kita laki-laki timbulnya itu kemaluan kita bergerak. Kalau syahwat perempuan timbulnya di dalam hati, keinginan seksual timbul dalam hati. Itu syahwat perempuan. Faham? Ya, jadi itulah satu kaedah tadi, nanti akan kita tulis. Jadi kalau sesuatu yang sudah ditaklikkan dengan Madinah, iaitu sentuh sudah ditaklikkan dengan Madinah tempat dugaan timbul syahwat, maka tersentuh itu tidak ada perbedaan apakah wujudnya atau tidak wujudnya. Bersentuh kulit itu timbul syahwat atau tidak timbul syahwat, ini tidak ada perbedaan. Kalau sudah bersentuhan kulit, maka hukum batal. Ini kaedah. Jelas. Nah, makanya kan di atas tadi kan dijelaskan, baik dengan syahwat, bersentuh itu dengan syahwat atau tanpa syahwat, hukum tetap batal kalau bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Nah, kan sudah dijelaskan di atas. Wasawa'un bidalika lamisu wal malmusu. Kalau pada masalah batal wudu, bersentuhan kulit kan batal wudu. Ini sama apakah orang yang menyentuh atau orang yang disentuh. Orang yang menyentuh batal wudu, orang yang disentuh juga batal wudu. Jadi kalau kita buat contoh seperti ini, kulit kita bersentuhan dengan kulit perempuan, jadi tangan kita bertemu dengan tangan perempuan, kita yang ada wuduknya batal, perempuan itu juga wuduknya batal. Jadi tidak ada perbedaan apakah orang yang menyentuh atau orang yang disentuh. Kedua-duanya membatalkan wuduk. Kedua-duanya dapat membatalkan wuduk. Makanya kalau kita suami isteri, kalau kita sentuh isteri, kalau isteri ada wuduk, juga batal wuduk dia. Kita juga batal wuduk, isteri juga batal wuduk. Sebagaimana yang telah memberi faham ibarat di atas, iaitu tulisan di atas, tulisan dengan kata lelaki memberi faham yang disentuh dan orang yang sentuh, keduanya batal wuduk. Nah, alasannya kerana musyarikat keduanya menikmati lezat. Nah, jelas. Jadi pada lezat sentuh keduanya ada. Orang yang menyentuh juga ada kata lezat, orang yang disentuh juga ada kata lezat. Jadi wuduknya keduanya batal. Kedua wuduk, orang yang disentuh atau orang yang menyentuh, keduanya batal wuduk. Karena keduanya musyarikat pada lezat sentuh. Ha, kulit ni kan dapat merasakan. Jadi kalau kulit kita bertemu dengan kulit perempuan, perempuan juga menikmati lezat sentuh, lezat kita sentuh, ya kita menikmati juga lezat menyentuh perempuan. Sebagaimana dikiaskan, dibandingkan masalah ini kepada masalah hubungan suami isteri pada menikmati lezatnya jima. Hubungan suami isteri, coba perhatikan hubungan suami isteri. Yang menikmati keindahan malam itu siapa? Ya keduanya. Keduanya, suami menikmati, isteri menikmati. Nah, begitu juga kalau bersentuhan kulit, ya orang yang disentuh juga menikmati lezatnya disentuh, orang yang menyentuh juga
juga menikmati lezatnya menyentuh. Jelas. Jadi keduanya batal wudu, keduanya batal wudu. Kemudian wabasah kulit. Kata kulit iaitu basah, basah ini zahir kulit. Ha. Jadi yang dimaksud bertemu dua kulit iaitu zahir kulit. Zahir kulit itu yang nampak pada mata kita. Bukan yang dalam, yang batin. Yang dalam, yang dalam bukan. Yang nampak pada mata kita, jadi tubuh kita ini, tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini atau badan kita ini, yang nampak pada mata kita, itulah kulit namanya. Zahir kulit, zahir kulit. Yang nampak pada mata itulah kulit. Seperti tangan, kaki, leher, badan, ya, punggung, kan ini kulit yang zahir pada pada mata. Jadi kalau tidak ada pelindung, itu tidak ada lapis atau tidak ada satil atau tidak ada penutup ketika bersentuhan dengan kulit perempuan, maka hukumnya batal. Nah, maka yang dimaksud basah di yang dimaksud basah adalah zahir kulit. Yang semakna basah ialah gusi, gusi gigi. Gusi gigi. Kalau kita menyentuh gusi gigi perempuan, maka perempuan itu batal wudu, kita juga batal wudu. Walaupun gusinya di dalam mulut, tapi semakna zahir kulit. Karena memang letak gusi di dalam mulut, tapi coba buka mulut, nampakkan pada mata, maka gusi itu semakna dengan kulit. Jadi kalau kita menyentuh gusi gigi perempuan, menyentuh gusi, bukan gigi, gusi, maka dapat membatalkan wudu. Ya. Atau mata hitam perempuan, juga batal wudu. Ini semakna dengan gusi gigi juga. Mata hitam perempuan sama seperti gusi juga, dapat membatalkan wudu kalau kita menyentuh mata hitam perempuan. Atau kalau kita menyentuh hidung perempuan, sama juga. Hidung sama juga, itu basah juga, kulit yang zahir. Jadi kalau kita sentuh hidung perempuan atau perempuan menyentuh hidung lelaki, dapat membatalkan wudu. Keduanya dapat batal wudu. Ya, jelas. Tiga tu ulang, jadi nyokon ke atas berikut yang sebab yang keput, sebab terakhir. Sebab hadah terakhir iaitu mengumpah kulit agama kulit inau. Bertemu dua kulit lelaki kulit perempuan yang dapat membatalkan wudu. Dapat membatalkan wudu. Nyo bertemunya dua kulit lelaki dengan kulit perempuan secara dahkok ke? Secara pasti. Berarti bertangkap di indera kelima atau lima mata. Andai kata kalau terjadi ragu, yang kedua sentuh beragam berinau ni. Hanya hamba di wudu. Mesti ada dah sentuh ke? Ragu dia. Yang kedua sentuh pun beragam berinau. Ya kau dah kok ragu nanti. Maka hendak batu wudu. Ya, kamu orang. Alanya soal lelaki dan perempuan, dua kulit lelaki dan kulit perempuan bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Ini agam dan inaunya hendak beda. Pujin manusia sama. Pujin pun manusia sama. Walaupun jenya berbentuk kon bentuk anak Adam, itu bentuk ate sama. Tapi sekira-kira tahkuk agam atau tahkuk inau. Lagi lah satu lagi. Gedaya dah sentuh berkena jen yang inau. Kat tahkuk je jen inau. Tahkuk bawah ni kelamin inau. Yang dia dah sentuh, tanya batu wudu, jen aku batu wudu. Kamu orang. Kebalikan sama cik lagi perempuan isentuh jen agam. Maka batu wudu cik. Kali kulang. Walau khasiatnya, walaupun anak agamnya kadikasi, anak kreh ganti, kahana dia anak kreh. Tama aje lah. Menyumbat sentuh kulit ni, kulit anak, kulit anak inam, batu wudu. Dan tambah tu, mamsoh, anak agam yang anak kemaluan. Membacut dalil, tu mendu, kamu orang. Tama aje, batu wudu cik menyumbat sentuh kulit dengan kulit anak inam, batu wudu.
Sengaja hana sengaja sama macam apa tu wudu. Jadi matalah sentuhnya sengaja hana hana sengaja sama apa tu wudu. Bersentuhan kulit kamu ke yang batu wudu. Ha, batu wudu. Pu sengaja hana sengaja batu wudu. Syahwat hana syahwat batu wudu ke. Pu timbul syahwat ke hana timbul syahwat sama ah batu wudu. Walaupun dia ada tersentuh ni nak hana timbul syahwat batu wudu. Hamti tersentuh ke oi nang tua. Pada timbul syahwat oi nang tua. Ha, oi nang tua hana pada timbul syahwat tetap batu wudu. Pakai batu wudu. Ha, dia kan. Karena lagi tak bawa kaedah. Ha, ma min saqitati illa walaha la qitatun. Ha, qitatan. Jadi tiada daripada yang jatuh kecuali ada baginya yang jatuhnya iaitu orang yang memungut. How we know? Walaupun kaduha. Tanya haik kau minalah berkenal lebih kurang hukum ni. Kamu kau. Jadi hana mau tahu ulu, hana mau tahu pemanah hana mau tahu peinong tua, peinong muda. Ada nama sentuh kabatu tu lah. Timbul syahwat atau hana timbul syahwat batu tu. Tapi dia nak syarat silap. Menyuani inong yang aluh yang dia lain lah. Dia nak hukum itu juga. Ada yang dimaksud ni inong tu yang kau mahram tu. Nah, yang kau mahram. Yang kau mahram. Itu dah peluh. Ke. Peke badan anggota anggota tubuh dia saat bertentuh dengan inong anggota yang asal atau anggota yang lebih. Tama. Ino kulit yang lebih. Kulit yang lebih. Atau tangan yang jawa yang lebih. Jawa lebihnya mengampih kulit inong. Batu tu. Anak inong batu tu. Tengok juga batu tu. Ya. Kamu orang. Pudali kerana ayat toh ayat ini iaitu surah An-Nisa ayat 20 au la maslumun nisa'a ayat artinya gedap sir ayatnya la maslum iaitu kamu sentuh ya, ayatnya gedap sir dengan kata la maslum iaitu kamu sentuh sebagaimana la maslum ini menyematalah bacaan sebagaimana yang telah dibaca dengan la maslum li bab qiraah itu. Menyematalah qiraah lah. Kamu orang. Kan. Nah tulisan la tedong alih lagi lam tu kena lam lagi gunting koh kanu kan apa lagi boleh apa. Nah yang la macam la maslum lagi tafsirnya tedong pedung waktu. Hanya matalah kiraah dengan. Kala maskumun nisa ditafsir dengan makna kamu sentuh. Bukan bermakna kamu hubungan suami isteri. Kon makna jimak ini. You know. Ditafsir la maskumun nisa makna di sentuh. Sentuh kulit. Mententuh kulit. Apa tak sentuh dengan jara atau tak sentuh dengan selain jara. Menyo tak sentuh dengan jara, nya makna jimak. Ayatnya tak sentuh dengan selain jara. Iaitu dikiah pak ayatnya. Kamu kan? Yang boleh pegang ini apa? Ayatnya ditafsir dengan makna bertemu dua kulit. Kan makna ayatnya hubungan suami isteri. Pakon je lagi aku. Coba perhatikan menyona aku kan coba lo. Aunya kan au atas. Ge atas bak kalimat ikut yaitu bak makalah orang yang tibit daripada yang datang daripada haid iaitu ban tibit daripada WC kau batu wudu ah kaya kan hanya kau kena ke atas kah kena ke atas itu ke atas langsungnya datang maji'i minal ra'iti kun ayat ikut ayat ikut iaitu matalah tibit daripada WC kamu kah nyan membuktikan bahawa hadas membuktikan bahawa hadas hukut. Ha, membuktikan bahawa hadah maka makna jihino itu menyentuh bersentuh kulit kan makna jih hubungan suami isteri no. Karena punya makna hubungan suami isteri nyo khilaf zahir khilaf zahir kiban maksud khilaf zahir itu punya nabi tak cuma kalah dalam ya kamu kan khilaf zahir itu lagi ni hubung khilaf zahir wajah demikian khilaf zahir lagi yo. Barang yang dilikutnya pun
kaya masu sentuh fardi, kaya kan? Sentuh fardinya apa dikuajik? Wuduk, kaya kan? Ha, kan? Maka menyuatkan ikut kepegah bati kepuajik wuduk, iaitu kepuajik wuduk. Bati bati kepuajik wuduk mempunyai sebab hadah kecil. Kaya kan? Maka yang munasabat, matalah bertemu dua kulitnya ke petanggung dia ada ma yang kuajik wuduk ucik. Kamu kan? Tema menyata petanggung, matalah bertemu dua kulit. Nyo ayatnya kata tu. Nyo ayatnya berarti tak petanggung. Dia ada rumah yang wajib mana, iaitu bermakna hubungan suami isteri, yang kah ditipik daripada munasabat dengan adal ikut. Adal ikut matalah hutu. Matalah sebab membatalkan hutu. Menyatabuh ayatnya tabuh makna jimak, yang dikuwajib mana, kuan matalah hutu. Kau hana munasabat dia kuan matalah ikut. Yang kena khutilah zahir. Jadi menyadapuh makna ayatnya tak tafsir makna ayatnya, makna makna hubungan suami isteri yang khutilah zahir tu. Khutilah zahir. Ada dalam ayat juga khutilah zahir. Kita perhatikan ayat ke atas, ke atas kalimatnya ulikut. Ulikut matalah 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 kayamong ya. Matalah matalah batuk berkena berkena keluar daripada WC. Kan dapat membatalkan wuduk cik. Sedangkan bandua je getertikan getertikan perintah dengan tayamum ketika pakai di. Berarti nak mempunyai matalah tipik daripada WC iaitu sebab hadah itu batu wuduk. Sedangkan matalah sentuh nina juga batu wuduk. Kerana keduanya keperintah kalai Tuhan menyuhanai tayamum. Ya, kalau kamu orang. Maka jinnya khilaf tahir tu. Kerana punya tabuh makna la maskumun nisa makna di hubungan suami isteri nya khilaf tahir makna modena. Iba makna khilaf tahir kerana matalah likutnya matalah sentuh zakar. Sentuh zakarnya sebab hadas. Menya bertemu dua kulit tabuh makna hubungan suami isteri bersentuhan hubungan suami isteri. Maka kahana munasabat dia kau akan ikut. Akan ikut dikuajib untuk. Sedangkan bersentuhan hubungan suami isteri dikuajib mana? Kahana matalah, kahana munasabat ni matalahnya matalah ikut. Sedangkannya adalah sebab yang keput daripada sebab hadas. Kau matalah hutuk undang kau. Matalah hadas bersih. Kau matalah mana wajib ini? Ya, kamu akan. Kalanya pasti kamu insyaAllah. Ikulah. Kata lungsu. Kata lungsunya adalah sentuh dengan tangan dan sentuh dengan selain tangan. Nah, jadi lungsunya tak sentuh dengan jarum dan tak sentuh dengan selain jarum. Bandua ada benar. Atau lagi lagi cerita berapa? Lungsunya sentuh dengan jarum. Sebagaimana na'ayat bahawa na'ayat ukono. Okey, na'ayat bahawa kagak kait dengan jawa tu berkait ayat dengan ID fala masuhu bi id yahu ah ha, munyo tajuk ayatnya berarti ayatnya lamsunya kagak kait dengan tangan beka munyo bersentuhan dengan selain tangan ah ha, maka kias tinggal kias ya nyan atuhnya atuh hubungnya Syafi'i lagi yang cik berpendapat. Memang pendapat Imam Syafi'i ya. Gugiah tu. Ya, kamu gugiah tu. Kamu kan? Ha, dengan gugiah berarti ada enam bersentuh kulit, batu tu. Bersentuhan bertemu dua kulit, kulit akan dengan kulit enam bertemu, bandua batu tu. Bandua batu tu. Ya, kamu kan? Bekah. Liku jelau. Pemakna, pengailat pada batu hudu. Batu hudu dengan lungsu. Bertemu dua kulit batu wuduk ilati pun ilati iaitu bersentuhan kulitnya adalah madinah madinah meledak-ledak yang menggerak-gerakkan syahwat ledak yang menggerakkan syahwat timbul syahwat oleh berah menyentuh kulitnya nyo adalah tempat dugaan timbul syahwat. Jadi sentuhnya, lungsunya adalah Madinah. Madinah timbul syahwat. Maka batu itu. Bahkan itu. Menyuhana timbul syahwat.
kafalulu Begah, Madinah, tempat timbul syahwat. Menyuhara timbul, timbul hal timbul terserah sama. Lagi kan tak buat kaedah. Inna manita ke. Sesungguhnya ma yang ditaklikkan, yang ditangkutkan dengan Madinah, maka wujud, mahana wujud, ni hana beda ni kan. Nasawak, ni hana lah katama juga, hana beda. Wateka menyosentuh kulitnya, kagukun Madinah, kaditaklik dengan Madinah, timbul syahwat atau hana timbul, hana mutani ya. Kamu kata, puna syahwat atau hana syahwat, hana mutani ya. Tetap betul tu. Tapi ni aninong ni, aninong yang kaya tu. Punya aninong pun yang lain lah untuk nilai kuli. Haa, lihat aninong ni, aninong yang ke mahram. Punya mahram yang dikudu nilai kudu haji. Kamu kata. Kerana punya tafduh ni inong nisak pada ayat nyan yang kon mahram. Nyan nisak pada ayat nyan kon mahram. Berarti nyan kagu ma'ang sulfit tu. Ibu makna ma'ang sulfit. Berarti kagu istimbat ilat. Kagu istimbat ilat tiba ayatnya. Yang ilatnya kembali kepada ayatnya dengan getasi hukum. Iaitu yang kon mahram. Perempuan yang kon mahram. Nyan kau getasi. Kakak, mak itu jod lagi ya. Saat beristimbat tabah makna itu tabah ilah. Ilahnya kembali kepada Al-Quran, kembali ini untuk taksis ayat. Enyah nama tala. Yang hanjut, ku yang hanjut. Menyoda istimbat tabah ilah, wadah kembali ilahnya kepada ayat, dikubantan ayatnya. Enyah yang hanjut. Ya, kamu kakak, nyalak juga deh, bahawa tala ilah itu. Kakak mahu ke? Jadi, kau lagi ada pegawai waktu. Nasahawat atau hanasahawat tetap punya kabar sentuhan kulit dan nyongan kulit ni. Now, batu itu. Kebersamaan pada demikian itu orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Jadi, bak matalah batu itu yang sama. Itu orang yang sentuh, itu orang yang disentuh. Jadi, getanya nak agar tak sentuh ni now, tanya batu itu, ni now dengan batu itu. Kamu kah? Mau pakai je lagi aku? Ya lagi ya. Pakai je lagi ya. Ya. Berarti sebagaimana kata tengku ibarat tengku dengan talaki memberi paham kegedanya bandua batu itu. Talakinya konyo bab musyarikat. Talaki ke yang bab musyarikat. Berarti keduanya musyarikat pada letak sentuh. Urus yang disentuh. Nya mati ke jaga menikmati lezat disentuh, tanya yang menyentuh, ya tanya tak nikmati lezat menyentuh. Jadi bandua betul tu. Nyo masalahnya kubanding kepada suami isteri dulu. Suami isteri, saat hubungan suami isteri, yang nikmati makannya tu bandua yang kena kubanding tu. Sehingga menyo yang sentuh dan orang yang disentuh bandua, kerana bandua menikmati lezatnya menyentuh, lezatnya sentuh, lezatnya sentuhan bandua terasa dulu, terasa kepada orang yang menyentuh dan terasa orang yang disentuh mangan timbul syahwat itu. Menyo syahwat di kedai anak agam itu yang menggerak-gerak zakar kan ya kan, menyo syahwat ni nam timbul keinginan seksual dalam hati ini. Kamu kan, yang cawak ni no. Yang kampung lah, kayaknya kampung. Kali ke je lah. Basar tu. Wadah keken basar dalam mata, yang mana ni zahir kulit, yang dihuang mata. Yang kulit-kulit yang dihuang mata, yang zahir kulit ke. Basar yang zahir kulit. Yang semakna dengan zahir kulit, iaitu daging. Daging tau contoh daging. Lagi guti. Guti ke. Daging ini, iaitu gusi ya. Yang gusi, yang punya tamat gusi ni nak batu tu. Yang semakna dengan gusi iaitu mata hitam ni kena. Mata hitam, batin mata. Yang sama cik belum tahu pendapatnya. Yang lagi tamat mata hitam ni nak tamat batu tu. Kerana yang semakna dengan zahir kulit. Hidung ni, tulung yang nampak ketika tulung lah. Tulung dalam yang di luar. Tulung aninang yang di luar. Tulung yang dapat batu tu dia. Jih di batu tu. Tulung dapat kain tipik luar. Menyuhan kain tipik kan. Gak angkat batik. Menyuhan kain tipik luar kan. Gak angkat tahir. Maka hanya malik.
Sama ke? Ha. Mau menyokap putuh tu. Ah, nya baik tengok dia menyokap putuh. Menyokap putuh nya kau kau nina. Karena kau bersentuhan dengan anak hukum dan nina. Hukumnya kau beredar di madar di kau datuk. Datuk nama. Beda nak beda. Beda hukum. Sama cik lagi masalah liku. Ini apa ni orang buat dia kata kau. Dah cok tak pepeh je kahwin. No. Dah madu eh batu tu. Ha. Pakau ha. Karena yang kaji kahwin nak kembuh nak. Mana yang kemoh dah? Kamu ubah nan, kamu ubah hukum. Kamu kata, ini menajib. Jadi kulit-kulit yang kau putuh. Kulit yang kau putuh pada inang, ni kah? Kah nak patut lagi kan? Kah? Ni kah kah kong kamho kah? Ni nak kiri lu, ni perhatikan tu mah. Silakan aku. Ya, jadi baca tu langsu dengan masu empat berdiri. Ya, menyo masu balik kau menyentuh kemaluan, menyo langsu bersentuhan kulit empat na beda warna dua. Ya, na perbedaan warna dua. Menyo langsu nyo nya bati bandua, bandua batu tu. Menyo masu nyo kamu kan menyo langsu bicarakan bandua uru. Jadi berdua batu tu menyemasu menyentuh zakat nya yang sentuh mentah batu tu yang disentuh hanya batu tu kamu kan apa alih yang kedua lamsunya gecarakan beda no sedangkan masu hanya gecarakan beda no ya kamu kan lamsu gecarakan beda no itu lawan jenis ka menyemasu hanya syarakan berkena beda jenis. Tengok tamak buah huruf batu tu. Menyelamsu bersentuhan kulit disyarakan berbeda jenis tu. Berbeda no itu agama inong. Bek inong inong. Bek agama-agam. Yang agama-agam hampa tu tu. Menyemasu menyentuh kemaluan. Yang kemaluan tamak kemaluan roh tamak batu tu. Gak. Yang berbeda lagi. Adanya menyelamsu dengku pat mentong toh mentong kulit bersentuhan dengan kulit inang batu tu. Ya, kaya ka menyemasu nyo terpatah dengan batin ka. Angko beda kan? Ha. Ada ha? Ha, boleh halau. Menyelamsu batu hudu ni berdua, urung yang sentuh dan urung yang menyentuh. Sedangkan masuknya kusuh urung yang sentuh. Yang berbeda lagi macam kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.